Halo, nama saya Kidung. Selamat datang di Dead Hair Guy, where we will talk a lot about hair stuff. 2019 sudah setengah jalan. Apa kabar resolusi tahun baru? Masih dijalanin? Masih ingat? Apa udah berubah? Atau udah lupa? Atau bahkan udah tercapai? Kalau sudah tercapai, good for you. Kita akan bahas tentang produk-produk favorit gue selama setengah tahun 2019 ini. Sadari bahwa ini bukan satu-satunya produk terbaik, tapi ini adalah produk-produk yang paling sering gue pakai selama 6 bulan terakhir. Seperti biasa, gue akan membaginya menjadi dua buah kategori besar. Yang pertama adalah pre-stylers, dan yang kedua adalah post-stylers. Without further ado, let's get into it. So, let's talk about pre-stylers. Kalau ada yang mau tanya apa itu pre-stylers, gue sudah pernah bikin satu video khusus tentang itu, ada di atas, silahkan ditonton terlebih dahulu. Pada dasarnya, pre-stylers adalah produk yang kita pakai sebelum mengeringkan rambut dengan hair dryer. Oke, yang pertama adalah sisal spray dari Mook. Produk ini akan ngasih tekstur yang berlebihan bahkan untuk gue, dengan matte finish dan volume yang juga bagus. Produk seperti ini jadi pas banget buat rambut gue yang sebenarnya halus dan lemas. Jadi dengan menggunakan produk ini, rambut gue tuh bisa terangkat dan berada di posisi yang gue inginkan, dengan volume dan tekstur yang juga gue inginkan. Juga sangat mudah diatur. Hanya saja kalau kalian punya rambut yang pada dasarnya sudah kering, menggunakan produk ini akan membuat rambut kalian jadi sangat kering sih. So you might want to think about that sebelum kalian pakai produk ini. Jadi mungkin kalian bisa pakai conditioner dulu sebelum pakai produk ini, dan atau ketika nanti pakai styling produknya, jangan pakai yang super matte juga, tapi pakai yang normal shine gitulah, kayak wax. But anyway, ini bisa kasih volume, bisa kasih hold yang sebenarnya dia nggak akan nahan si holdnya, tapi volumenya oke dan teksturnya oke. Jadi setelah itu bisa pakai produk sedikit lah yang holdnya lumayan. Berikutnya adalah Rough Mark Forming Cream. Sebenarnya ketika gue cari tentang produk ini, this is a styling product. It gives natural shine sama flexible hold. Gue rasa produk ini akan sangat pas kalau teman-teman punya rambut yang sangat gondrong gitu, jadi akan ngasih shine yang sehat dan hold yang cukup. Tapi kalau rambut teman-teman cukup pendek, lebih pendek dari gue atau bahkan segue, holdnya nggak akan nahan. Buat gue ini lebih kayak leave-in conditioner gitu. Ketika gue pakai produk ini, rambut gue rasanya jadi sangat halus, terus jadi bisa ngasih volume, ada teksturnya sedikit, dan terlihat sangat sehat. Walaupun hold dan volumenya nggak akan nahan, seperti yang udah gue bilang tadi, kalian butuh pakai produk lain. Dan produk ini nggak bisa sih jadi post stylers untuk rambut sepanjang gue. Jadi kalian mesti pakai produk lain yang holdnya lebih oke. Gue pernah showcase produk ini di salah satu video gue, yaitu video gue yang di atas. Silahkan ditonton dulu, gue pakai ini sebagai pre stylers. But anyway, volumenya bagus, shine-nya sangat sehat, terlihat sangat sehat, terus shape yang dibentuk juga oke, tapi very low hold. So you might need a styling product. Produk berikutnya sangat luar biasa unik karena bisa dipakai sebagai pre-styler dan juga post-styler. Original by Blumen. Ini produk yang sangat ngetop di YouTube, jadi gue yakin kalian pernah nonton review tentang produk ini. Tapi untuk rambut gue, produk ini bisa ngasih hold yang cukup ketika pre-styling, dan gue tinggal pakai sedikit banget produk untuk post-styling. Natural shine di bawah rough mark yang sebelum ini, very good shape, very good hold, teksturnya cukup juga untuk ngehidupin rambut gue. Downside-nya seperti yang kalian tahu agak sticky. Jadi gue sangat cocok pakai produk ini sebagai pre-styler aja. Kalau gue pakai post-styler sangat ngejambak dan rambut gue jadi banyak yang rontok. Ketika gue pakai ini pun, gue akan memastikan rambut gue sangat lembab supaya nggak gitu ngejambak untuk rambut gue yang super lemas dan gampang rontok. But anyway, good shape, good hold, good texture, nice shine. A very good pre-styler. Berikutnya, local product. No Bad Hair number 1 Hair Styling Clay. Gue sudah pernah bikin full review tentang produk ini, ada di atas, silahkan ditonton dulu. A very unique product, good texture, very good matte finish kalau kita pakai baik sebagai pre-styler maupun post-styler. Hold dan volumenya cukup baik untuk pre-styler aja. Hanya saja kalau rambut lo sepanjang rambut gue, kita akan tetap butuh pakai produk lain sebagai post-styler. Kabar baiknya, produk ini pun sangat baik untuk dijadikan post-styler. Hanya saja, sangat mirip dengan Original by Blumen, buat gue produk ini agak ngejambak. Jadi kalau kalian tertarik untuk coba, it's a very unique product, beda dari clay-clay lainnya yang pernah kalian encounter sebelumnya. Also, smells really good. Kategori berikutnya, post-stylers. Kalau tadi pre-stylers adalah produk yang dipakai bersamaan dengan menggunakan hair dryer, post-stylers adalah produk yang dipakai setelah itu. Gunanya adalah benar-benar untuk menyelesaikan hairstyle yang teman-teman mau achieve. Pertama, lagi-lagi adalah No Bad Hair. Penjelasannya sama, it gives another dose of hold dan volume dan tekstur untuk rambut kita. Hanya saja seperti yang tadi gue bilang, kalau dipakai ke rambut yang kering akan cukup ngejambak. Next, pomade. Seperti yang kalian sudah tahu, gue jarang banget pakai pomade karena secara preferensi gue nggak gitu suka.
But kalau gue harus memilih pomade yang paling sering gue pakai dari awal tahun ini sampai sekarang adalah Sheer Revival Crystal Lake. Gue memakai produk ini di video tutorial gue yang low pump yang ada di atas, silahkan ditonton dulu. Very good hold, good volume as well, sticky, jadi cocok untuk rambut gue yang sebenarnya lemas dan banyak flyaways-nya. Terus juga sangat mudah dicuci. Dan Sheer Revival sebagai brand adalah brand yang sangat menarik, karena mereka sebagai brand sangat memperhatikan lingkungan dan produk ini juga vegan. So, a very good brand, a very solid brand, mereka punya banyak banget produk. Tapi sepanjang tahun 2019 ini produk favorit gue dari Sheer Revival. Postal selanjutnya, another local product, Smithman Supply, Clayton. Gue juga sudah pernah bikin satu video review tentang produk ini, ada di atas. In general, good volume, good hold, good texture. Terkait dengan pemakaian produknya, hal yang perlu dicatat menurut gue adalah produk ini tidak cocok sebagai post stylers because it's very heavy. Jadi kalau kalian pakai itu ketika rambut kalian basah dan kalian blow dry, volume-nya nggak akan nahan, rambut kalian akan terlalu berat dan akan turun. Tapi sebagai post stylers, very good hold, very good texture, easy to wash. Produk terakhir yang sering banget gue pakai selama setengah tahun ini, Analog Paste. Produk dari Malaysia, kolaborasi antara Apothecary Malaysia, The Oven Kadri, sama Mentega Hair Product. Gue belum pernah bikin review tentang produk ini, let me know in the comment section if you want that. Mereka bilang ini heavy hold sama medium shine, shine-nya cukup mengkilap, tapi buat gue ini tidak terlalu mengkilap. Terus hold-nya sangat bagus, dengan kilau yang diberikan produk ini tetap bisa ngasih tekstur yang sangat oke. Terus also the smell, very good cologne smell. Dan terakhir, can we just admire the beauty of this product? Dari desain, packaging, logo, dan semuanya. Hal yang perlu dicatat menurut gue adalah ini juga tidak bisa sebagai post styler, menurut gue ini cukup berat. Kalau digabungkan dengan si salt spray yang tadi sudah gue bahas, ini jadi pas banget sih menurut gue. Selain itu, kita sepakat ya bahwa packagingnya indah banget, tapi nanti kalau produknya sudah semakin habis, akan cukup sulit untuk diambil. Tapi sebagai konsekuensi dari bentuk yang super indah ini, I don't mind. Anyway, that's it. Tadi adalah produk-produk favorit gue sepanjang setengah tahun 2019. Kalau kalian, produk favoritnya apa? Let me know in the comment section. Also, let me know apakah ada dari produk-produk tadi yang belum pernah gue review yang kalian pengen gue review khusus, atau ada produk lainnya, also let me know in the comment section. Or, seperti biasa, you can just simply DM me on my Instagram, tell me what you think about this video, apakah kalian suka atau enggak, atau ada konten lain yang kalian mau lihat. Dan kalau kalian belum tahu Instagram gue apa, ada di samping, silahkan di follow. Anyway, thank you so much for watching, for liking, and for commenting. And if you haven't subscribed, dan kalau kalian mau subscribe setelah video ini, thank you very much, tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya, supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya ada di setiap hari, Kamis. Produk-produk yang tadi gue bahas, gue taruh juga di description box di bawah. Begitu juga dengan beberapa video favorit gue. Jadi silahkan ditonton juga, dan kalau kalian mau cari produk yang ada di bawah. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk selalu nonton video ini. Mari sama-sama kita besarkan Dead Hair Guy. I need your help. Share this video as many as you can. Sebarin di berbagai channel social media yang kalian punya. Silahkan mention gue dan pakai hashtag Dead Hair Guy supaya gue bisa tahu. Nanti kita bisa DM-DM-an. Gue bisa repost juga Instagram story ataupun Instagram post kalian. Dan abis itu kita bisa ngobrol-ngobrol deh di DM. Video suggestion lainnya ada di kiri dan kanan, silahkan ditonton. Kalau kalian mau subscribe, ada tombol di atas atau juga bisa ke bawah, silahkan dipilih. But, I think that's it. Other than that, till next time guys. Bye.